Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Ria. Hari ini aku mau makan mie kocok, tepatnya di daerah Jalan Saraeuri, masih di Sukabumi ya guys. Tepatnya aku lagi mau makan mie kocok yang di Kinanan. Ikutin terus aku, kira-kira gimana rasanya mie kocoknya. Namanya ini mie kocok baso. Dan ini harganya mie kocok baso itu Rp20.000. Kita cobain ya. Kita coba polos aja dulu ya. Gimana rasanya? Ini ada basonya. Ada kikilnya yang pastinya. Dan ada tetelan daging gitu guys. Yang pasti ada mie-nya, ada tomatnya, dan ada seledri sama bawang goreng. Oh iya, ada pembelinya. Jauh-jauh ke sini, kalian nggak akan nyesel. Baksonya ya, kalian lihat baksonya.
kan. Ini ada bakso. Ini tuh isi daging cincang. Mau cobain? Lembut banget. Dan ada daging cincangnya. Enak banget. Pedas, gurih. Temen aku gak bisa pakai suka yang banyak, tapi gini aja udah enak banget. Tadi juga polos, enak banget ya. Kalian suka banyak. Aku lanjut makan lagi. Dan ini melimpah banget cicilinya. Mari makan. Dan makanan itu enak-enak, kalian cukup tulis komentar, kolom komentar ya. Dan ikutin sosial media Diri Media di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, and like Diri Media. Berkenyang, hati senang, banyak luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.